Om Swastiastu, kembali lagi di Umid. Senang rasanya masih bisa berbagi pengalaman dan menyapa semeton hoki semua. Cerita kali ini saya akan membuat pastel sayur. Ide yang didapat sewaktu masih SMP itu ada kantin yang menjual pastel dan sangat enak sekali rasanya. Saking enaknya kalau Pak Bondan Haryo nyoba pasti bilang magnus. Atau next Carlos kalau icip-icip pasti menempelkan jempolnya di layar kaca ibu kantinnya. Bukan-bukan gitu maksudnya, tapi layar kamera maksudnya. Nah, terlepas dari semua hayalan tai itu, kali ini sedikit beneran mengingat pastel di masa SMP rasanya sampai hari ini terbayang. Terbayang loh, sampai hari ini. Dan kali ini saya akan membuat pastel nostalgia tersebut. Apakah bisa sama rasanya atau menurun atau bahkan naik tahta? Harta tahta apaan tuh? Meskipun sudah lewat tampilan bahan yang saya tampilkan. Tampilan yang sudah terlewat dan bahan yang saya tampilkan, sambungin itu. Namun, saya sebutkan saja agar ada bayangan membuat meskipun lebih banyak merabanya. Ya, Kang Gwenda. Saya menggunakan tepung protein sedang karena pastel ini akan melewati proses digoreng. Jadi, agar kita mendapatkan sensasi crispy-nya lebih sedikit. Ya, intinya kita mendapatkan sensasi crispy-nya. Lalu, garam dan air dan telur. Bahan pertama yang kita akan ulen adon pastelnya nanti milahan dadian kan kita ulen adon yang sudah kita aduk pertama. Bahan-bahannya kita ulen. Untuk kuantitinya sendiri tepungnya 800 gram, airnya 500 ml kurang lebih. Mungkin bisa dituang sedikit demi sedikit agar bisa menemukan yang pas untuk adon pastelnya. Karena sejujurnya saya menggunakan feeling membuat adon pastel ini. Setelah melewati proses mulanya adon pastel dan adon pastel sudah kalis secara menyeluruh, kita taburi atau baluri minyak ke seluruh bagian adon pastel agar lebih kalis ketika selesai di resting. Dan kita sudah terlampau jauh, sudah terlingal jauh dari visual yang semeton hoki tonton. Kita langsung lanjut saja. Kita resting dari adonannya itu, kita menyesuaikan dari mempersiapkan berapa lama kita mempersiapkan bahan untuk isian dari pastel. Nah, capek bro. Ini yang saya mau jelaskan seharusnya sekarang. Itu dipersiapkan ada wortel, ada kentang untuk isian stuffingnya. Itu ya saya tonjolkan untuk sayur atau pastel sayurnya. Itu saya tonjolkan ada kentang, ada wortelnya. Itu saya kupas dulu gininya, wortel and kentangnya. Setelah itu kita potong-potong seperti biasa julienne. Setelah potong julienne baru kita kotak-kotak kecil untuk potongannya. Dan ini ada sisa dari item atau kondimen yang lain. Ada shallot, ada garlic, and ada chili. Dan kita mau rubah lagi. Apakah jadinya? Ini tadi jadinya. Bukan ini maksudnya. Mohon dong kamera benerin. Oke, dan inilah maksudnya. Ada wortel, ada potato, ada chili, ada shallot, and ada garlic. Dan bahan-bahan itu kita siapkan sesimpel itu. Adapun bahan-bahan yang kita akan mau saute atau kita mau tumis, ini tidak ke langsung shallot maupun garlic, tapi kita ke wortel and kentangnya karena ini lumayan lama untuk proses matangnya. Tapi kita mencari setengah matang dulu, baru kita masuk garlic, shallot and chili, hot chili. Setelah itu kita mix well, kita aduk lagi sampai matang. Setelah sudah matang, kita baru seasoning dengan garam, dengan micin, chicken powder, tapi kurang cuma merica saja, tapi it's okay, itu sudah cukup sih, sesuai selera aja sih. Setelah sudah tercampur dengan bagus, baru kita masukkan bihunnya. Usahakan strong untuk seasoningnya karena ditambahkan bihun, habis itu kita bungkus dengan kulit pastelnya, itu pasti agak mengurangi rasa seasoningnya dia, tapi don't over. Yes. Habis itu setelah semuanya ready, kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke adon pastel atau kulit pastelnya. Kita cetak seperti biasa, tidak ada timbangan, tidak perlu digramin berapa gram. Ya, saya pakai feeling aja. Totally pakai feeling, cuman tepung dan air saja ditimbang di awal. Selebihnya kita pakai feeling. Kalau belum punya feeling, berarti harus cari pacar atau cari saudara. Bukan-bukan gitu maksudnya. Habis itu kita pipihkan. Sudah selesai dibagi, kita pipihkan setiap kulit pastel itu berapa tebal maupun tipisnya, itu sesuai selera. Mau tebal agar lebih kerasa gini adonannya, ya it's okay, up to you. Sekarang mula
ini contoh yang salah, kalau mau ditiru juga boleh agar kita sama-sama salah. Ya, ini kayak membuat dumpling jadinya, tapi dumplingnya habis itu ya beginilah. Habis itu ya kita bungkus stuffing atau isiannya dengan kulitnya. Habis itu kita coba lagi sekali, meskipun agak lupa sih saya tekniknya karena udah jauh-jauh hari saya pernah mempraktekkan ini, tapi agak kaku lagi. Tapi it's okay, kita cuman fungsi dari membuat pastel, kalau dari mentah gini kulitnya kan cuman untuk memperkat ya, dan untuk tidak keluar aja stuffingnya ketika digoreng. Tapi it's okay, no problem. Apa kendalanya, jangan itu dijadikan patokan masalah, tapi tetap kita jalan, tetap kita jadikan, tetap kita selesaikan. It is about process, bro. Habis itu setelah semua pastel atau beberapa pastel sih, karena mungkin itu bisa dilihat isiannya sangat masih banyak, mungkin setelah videonya kelar baru saya lanjutkan lagi membuatnya sampai subuh, sampai ya begitulah. Setelah semuanya sudah cook well atau dia digoreng sudah bagus, dan kita langsung angkat. Ketika sudah matang keseluruhan, kita tiriskan pastel yang saya buat pertama ini, percobaan pertama ini. Apakah stuffing maupun kulit dari pastelnya sungguh luar biasa atau bagaimana, crispy-nya apa, mau menonjolkan crispy dari pastel yang saya buat. Ya, tentu menostalgiakan, sangat-sangat menostalgiakan dari komponen glass noodle, ada carrot, ada potato, dan ditambah bawang putih, bawang merah, cabai, sangat luar biasa, sangat tentu luar biasa. Dan stuffingnya banyak, saya harus memikirkan dan saya harus buat apa lagi. Bukan buat apa sih, karena ini udah buat pastel, pastilah jadinya pastel. Tapi ya lumayan banyak, saya harus lanjutkan lagi. Terima kasih sudah menonton sampai usai, maaf masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semangat bertemu di episode selanjutnya.